Oke, selesai sudah masakan kita hari ini. Sayur genjer dengan menggunakan 3 cara pengolahan. Yang pertama, disiram menggunakan air yang sudah mendidih dan dicampur garam. Kemudian yang kedua, tanpa menggunakan garam, hanya disiram seperti biasa, hanya dicuci seperti biasa. Dan yang cara ketiga, kita uleni menggunakan garam lalu dicuci seperti biasa. Oke, langsung saja kita mau tes dulu yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa cuci tangan ya. Salah. Nasi. Nanti disimpulkan. Cara kedua. Cara ketiga. Dan dari ketiga ini juga mempunyai durasi yang berbeda-beda. Ini agak lama dan ini agak cepat dia tadi. Tes. Harus adil. Mau tahu seperti apa hasilnya? Nonton terus video saya. Sekarang saya mau makan dulu. Lapar juga biar memasak. Yang jelasnya enak. Kita barbar saja. Campur ketiga-tiganya. Terakhir makan tahun berapa ya? Saya masih kuliah dulu sekitar 2012 mungkin. Jadi kurang lebih 8 tahun baru makan lagi. Ini bisa juga dijadikan ide bisnis papa lele ketengkulak. Soalnya kalau kita beli sama tangan langsung, tangan pertama, satu ikat tadi itu 2.000, hanya 2.000 rupiah. Sedangkan kalau kita membeli sama papa lele, mereka jual itu seharga 5.000, jadi kurang lebih untungnya 3.000 rupiah lah, lumayan. Apalagi kalau sudah diolah seperti ini satu ikat tadi terus terang lumayan banyak yang saya buang ya, potongannya bisa jadi mungkin 3 porsi ya kalau dijual ya. Setelah diolah dijual satu porsi 5.000, otomatis totalnya kan jadi 15. Ya, untung bersih 10.000 lah untuk perikat, kira-kira.
enak. Dari cara saya makan, teman-teman sudah bisa tebak mana yang lebih saya suka. Ada pahit-pahitnya. Dari tiga masakan, hanya ini yang saya kasih habis. Jadi kesimpulannya dari tiga cara tadi, menurut saya yang lebih enak itu disiram menggunakan air panas yang sudah dicampur garam, atau direbus, direbus sebentar mungkin 1 atau 2 menit dengan campuran sedikit garam, sama saja. Kemudian apa ya, untuk cara kedua ini rasanya lebih pahit. Pahit mirip-mirip bunga pepaya mungkin. Cara ketiga agak mendingan sedikit. Dan cara pertama tadi benar-benar mantap, tanpa ada rasa pahitnya, walaupun ada tapi sedikit sekali ya. Jadi kesimpulannya dari tiga cara tadi, saya rekomendasikan untuk menggunakan cara yang pertama. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.